Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Sakpri. Jangan lupa ya, Anda subscribe, like, komen, serta tencang lonceng notifikasinya ya guys ya, supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Sakpri. Oke guys, kali ini saya memaharkan dua bonsai saya ya. Ini di toko bangunan Atajaya guys, Dusun Wudo. Nah, ini guys. Nah, yang saya maharkan kepada Bapak Sugeng ya. Nah, Atajaya Wudo. Nah, ini dua bambu kuning ya. Nah, ini. Nah ini big bossnya ya guys ya, Bapak Sugeng Atajaya. Anda semua pasti kenal. Nah, tapi hati-hati kalau sama dia guys. Nah, dia diam-diam suka apa ya, bukan ngelirik guys, tapi apa, ngesemi. Yang paling bahaya ngesemi guys. Nah, apa itu ngesemi, bahasa Jawa ngesemi, orang ngerti kalian semua ya. Tersenyum guys, tersungging. Oh, bukan tersinggung, bukan tersanu lo ya, bukan tersinggung, tapi tersungging guys. Nah, di sini kalian semua ya, untuk semua rekan saya, sahabat saya, pemirsa saya di wilayah Sumber Pucung dan sekitarnya, layak untuk di pikirkan ya, untuk belanja bahan bangunan di sini guys. Harganya sangat kompetitif ya, sangat bersaing, tidak mengecewakan Anda ya guys ya. Nih banyak sekali guys. Nah ini guys yang berbelanja. Nah, ini siapa ini kalau tahu guys, untuk orang Wudo dan sekitarnya, khususnya Ngebruk, pasti tidak asing untuk kalian semua. Oke guys ya, salam kenal, salam sejahtera buat untuk beliau guys. Silakan belanja di toko Pak Sugeng, murah, meriah, mantap. Nah. Oke guys, nah sekarang memaharkan dua bambu kuning saya kepada Bapak Sugeng Atajaya guys ya. Mudah-mudahan barokah ya guys ya di sini, dan bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih. Oke, mantap. Oke. Terima kasih. Dan oke, saya akhiri sampai di sini dulu review termaharnya bonsai bambu kuning ini kepada Bapak Sugeng Atajaya. Untuk semua rekan-rekan, sahabat semua, bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, dadah.